Hai sahabat Dragonia, sekarang saat ini saya sedang berada di posisi yang hari ini tujuannya adalah melihat super blue blood moon atau dalam bahasa Indonesia gerhana bulan total. Pemandangannya seperti ini. Disini terdengar suara angin, angin yang melewati pohon-pohon. Disini banyak pohon, pohon pinus. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Sekitar ada kumpulan pohon pinus. Semakin maju ke sana, biasa sudah dipanggil sama Jumedi. Oke, Jimit sedang bersiap-siap mengambil foto dan video. Itu tenda kami, dan di sana bulannya sudah mulai muncul. Oke, sekarang 7.49, awal gerhana bulan Persil. Bulannya di bulannya ditutupi oleh awan. Pukul 8.52, fase awal gerhana bulan total, namun sayangnya tidak terlihat sama sekali. Yang terlihat hanyalah orang di sana bersama dengan tenda dan api unggun, bersama dengan suara-suara jangkrik. Dekat sini suaranya.
Ya bener soalnya. Cukup. Tunggir kriut. Sebenarnya dia kan bunyi lagi. Sekarang pukul 8.59, masih awal gerhana bulan total. Bulannya sedikit terlihat, tapi di kamera HP tidak terlihat sama sekali. Pukul 10.08 malam, akhir totalitas. Masih di atas siang dan sekarang sedang sunrise. Terdengar suara-suara burung-burung berkicau. Di sana kota Latipao. Terlihat awan di atasnya. Di sana ada Jumedi. Di sana ada tenda. Di sini cuacanya dingin. Tadi malam sangat dingin sampai kaki saya gemetar. Saya sedang berada di atas batu. Saat menikmati sunrise. Saya sedang menuju sumber air. Sumber air di sisian.
Menceng, di sini ada sampah. Dicatat di atas sudah tertulis jaga laga kebersihan, baik gespala dan tabek, jangan buang kotoran tak di sini. Artinya jangan buang air besar di sini. Hari ini saya bersih di sini ada selangor. Oke. Bagi waktu cuci muka. Kami turun dari Gunung Sisian. Pemenangnya seperti ini dan ya, Jimmy.